Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Mitra Apis, kita sudah berjumpa kembali ya. Di mana? Tentunya di Apis Podcast bersama menginspirasi. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan dua narasumber ya. Sebelum kita lanjutkan, kita kenalan dulu. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Api semua, perkenalkan nama saya Rani Nur Hikmah. Okay. Assalamualaikum Mitra Api, perkenalkan nama ibu Yuli Istriani. Wah, luar biasa ya, ada Ibu Rani dan Ibu Yuli. Kita akan bincang-bincang seputar belajar dan mengajar. Iya, saat ini kan kita masih daring ya. Untuk anak-anak yang soleh dan solehah di rumah tentunya masih daring ya. Nah, namun dengan kondisi yang seperti ini tentunya semangat kita harus tetap terjaga. Bukan begitu ibu? Ya, betul sekali. Ya, satu pertanyaan buat Ibu Rani ya. Ibu Rani ini udah dari kapan ngajar di sini? Tepatnya kalau mengajar itu yang formal ya, kalau yang formal dari tahun 2014. 2014. Nah, berarti berapa tahun kan, Pak? Wah, berarti sudah 5 tahun ya. Luar biasa. Ini 6 tahun. Tapi sebelumnya juga pernah yang bukan di pendidikan yang formal ya. Oke. Okay. Jadi semenjak kuliah itu, dari kuliah semester 8 saya sudah mengajar anak-anak tetangga, diajakin ke rumah gitu ya, buat belajar bahasa Inggris. Wah, luar biasa sekali. Kalau Ibu Yuli bagaimana? Kalau saya sudah mengajar dari tahun 2004. Wow, 2004. Kurang lebih sudah 17 tahun saya mengajar. Luar biasa. Bahkan murid-murid saya dulu sekarang sudah menjadi rekan kerja saya ya. Ada Mr. Fahmi. Oh iya, Mr. Fahmi. Ibu Arini, itu murid saya ketika mereka masih SD. Wow, ternyata Bu Rani dan Bu Yuli ini sudah sangat senior sekali ya. Apalagi Bu Yuli ya, muridnya aja udah jadi guru. Luar biasa. Hebat ya. Oke, mudah-mudahan Mitra Apis di rumah juga ikut ya dengan semangatnya mereka ya, yang tidak pernah gentar untuk belajar dan mengajar gitu ya. Baik, Bu Rani, satu pertanyaan lagi buat Bu Rani. Kira-kira Bu Rani ini mengajar apa selama ini? Pernah mengajar bahasa Inggris. Kalau yeah, emang dari awal sih mengajar bahasa Inggris, tapi sempat berhenti dulu jadi pengajar baca Al-Quran ya. Iya, iya, iya. Sama tahfidz, habis itu lanjut lagi jadi bahasa Inggris. Oh, pernah belajar mengajar itu art ya. Oh iya, art ya. Seni budaya dan keterampilan, IPS juga pernah, PKN juga pernah. Wow, luar biasa, multi talent ya, Bu Rani. Ya, bisa dikatakan. Iya ya, buat Mitra Apis kalau misalkan ada yang mau request ya, atau misalkan belajar di rumah, boleh hubungi Mr. Ami. Nah, kalau Bu Yuli bagaimana Bu Yuli? Apakah pelajarannya sama kayak Bu Rani gitu banyak gitu? Iya, kalau guru SD itu harus bisa semua ya Bu ya. Oh iya, betul. Dan selama 17 tahun saya mengajar, saya sudah semua mengajar, hampir-hampir semua ya, kecuali wow, mungkin karena saya dari umum, jadi saya belum pernah mengajar PAI Bahasa Arab. Oh, iya. Untuk selebihnya saya pernah mengajar. Wah. Dari level 2 sampai level 6 yeah, saya pernah mengajar kecuali di level 1 ya. Oh, belum pernah. Wah, luar biasa ya. Ternyata guru-guru kita itu hebat-hebat banget ya. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan lagi ya Mitra Apis, karena sangat menarik sekali kalau kita kedatangan narasumber yang senior ini ya. Oke, Bu Yuli ya. Sekarang Bu Yuli udah lama ya, sekitar 17 tahun tuh mengajar. Kira-kira ada murid yang eksklusif banget gitu, atau ada yang unik-unik ya muridnya gitu? Pasti ya, okay. Banyak Pak ya, saya temuin di tiap angkatan itu unik-unik gitu ya. Ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang di rumah aktif tapi di sekolah pendiam itu ada. Ada juga yang suka main acting itu ada. Oh iya, iya. Yang mungkin cari perhatian pada guru ya, pura-pura pingsan, saya panik.
sepertinya ini acting. Dan ketika dia pingsan, saya bisikin, kalau pingsan berarti Bu Yuli bakal bakar jempol kakinya ya. Itu bangun itu ya, akhirnya bangun, itu kan acting gitu ya. Oh, banyak sekali kejadian-kejadiannya dalam menghadapi siswa itu. Dan sangat luar biasa maksudnya. Mengajar itu sangat luar biasa sekali karena begitu banyak siswa dengan berbagai karakter gitu. Nah, baik untuk Bu Rani ya. Nah, ini kira-kira kalau Bu Rani mengajar seperti itu, ada kesulitan enggak atau misalkan jenuh enggak sih kalau terus-terusan ngajar gitu? Kalau jenuh sih enggak ya. Tapi lebih ke kita harus cari cara gitu. Improve lagi. Apa sih yang caranya gitu biar kita itu biar si anak-anak itu nggak jenuh atau kita aja juga nggak jenuh gitu. Paling saya sih nggak tahu ya, mungkin karena memang dari dulu suka mengajar gitu ya. Jadi alhamdulillah belum pernah merasa jenuh. Bahkan ada kesenangan tersendiri gitu. When I teach gitu ya, when I teach the student, I feel so joy gitu, senang banget gitu ya. Apalagi ketika I see they can explore what I teach to them gitu ya. Aduh, itu kan benar-benar bahagia banget gitu ya. Alhamdulillah ya, dengan puasannya ilmu kepada mereka ya, puasannya mereka jadi bisa gitu. Oke, good bye, luar biasa ya. Mister Ari itu memang hebat sekali ya, begitupun dengan Bu Yuli. Nah, untuk Mister Ari di rumah juga sama ya. Ketika kita belajar, itu nggak ada yang namanya kata jenuh ya. Harus didasari dengan keinginan dan juga suka ya. Tadi kata Bu Rani, saya suka sekali mengajar ya. Nah, anak-anak juga di rumah ya, seperti itu kalau menghilangkan jenuh. Harus suka dulu ya, Bu Rani. Oke, baik, kita lanjutkan ya pertanyaan kita. Semakin seru sekali ya. Iya, di sini ada Bu Rani dan Bu Yuli tentunya. Nah, Bu Yuli atau Bu Rani boleh ya sama-sama menjawab. Kira-kira dari sekian lama mengajar gitu kan, ada nggak misalkan pelajaran yang dipelajari untuk diri sendiri? Misalkan kita ngajarin ke orang, tapi itu teh pelajaran buat kita sendiri gitu. Ada nggak? Banyak Pak. Banyak ya? Oke. Okay. Contohnya seperti apa? Contohnya setiap hari gitu ya, dalam kita mengajar kepada anak, kita pun ikut belajar gitu Pak ya. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, biasanya anak-anak itu dalam bidang apa ya, IT gitu, bukan IT, apa ya, medsos, pintar ya Pak ya, dari kita. Mungkin saya belajar juga dari anak-anak. Kemudian dari celotehan-celotehan mereka, kadang itu membuat kita semakin apa ya, ibu aku gak suka misalnya ya, gak suka pelajaran matematika, kenapa? Itu gurunya galak ya, nyeritain oh berarti itu pelajaran untuk saya ya. Berarti kalau misalnya jadi pengajar atau jadi guru ya jangan seperti itu. Minimal disukai dulu sama anak-anak. Kalau udah suka anak-anaknya sama kita, kalau pelajaran juga mereka akan mudah gitu dalam memahaminya gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, ada tambahan misalnya? Kalau saya sih untuk naik perhatian anak ya, biar mereka mau belajar. Saya suka, kebetulan emang suka hobi gambar ya, like drawing, dan itu menarik mereka gitu ya. Ibu kok pintar banget sih gambarnya. Iya dong, kayak gini kan harus belajar, kita harus banyak belajar seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Show what you can do to attractive them gitu. Wow, keren ya. Baik anak-anak yang saleh dan saleha dan Mitra Apis di rumah, jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan ya. Nah, baik, terakhir di masa pandemi ini kita kan dunia pendidikan ya Ibu sedang diuji dengan berbagai macam skema pembelajaran, mulai dari daring ya sampai ke apa LFA, WFH gitu ya. Nah, menurut Ibu dan ya menurut Ibu Bu Yuli ataupun Bu Rani, ada harapan nggak untuk dunia pendidikan di Indonesia pasca pandemi? Pastinya ya. Kalau harapan,
dari sebelum pandemi aja pasti kita ada harapan ya, kita selalu ingin mencerdaskan anak-anak gitu ya, terutama anak-anak habis di sini. Miris sebenarnya ya, tapi ya bagaimana lagi situasinya seperti ini gitu kan, dan gak mungkin juga gitu anak-anak kan takutnya gitu kan tertular juga segala macam, ya mau nggak mau memang harus seperti ini. Tapi dari situ juga kita bisa belajar gitu ya, banyak hal yang terinya kita nggak pernah syuting bukan video pelajaran, kita muter otak terus gimana caranya biar video pembelajaran itu menarik gitu. Ada pengalaman tersendiri juga ya Bu Yuli, jadi kita juga banyak tahu sekali hikmahnya itu di balik pandemi ini. Cuman motivasinya untuk anak-anak gitu ya, meskipun kalian jenuh belajar di rumah, jenuh melihat video pembelajaran yang udah ditonton beberapa kali tetap gak ngerti gitu ya misalkan, tapi ingatlah satu hal, you still have your dream. If you want to catch your dream, you have to study hard. Kalian tuh masih punya mimpi kalian, cita-cita kalian. Kalau kalian mau menggapai cita-cita itu, ya kalian harus belajar dong. Ya kan? Betul gak sih? Betul sekali, luar biasa ya. Hebat, hebat, hebat. Kalau Willy ada tambahan gak untuk tips dan motivasi untuk anak-anak? Jadikan motivasi juga ya buat terapis di rumah, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa hanya dikerjakan ya, tapi harus juga disukai dan juga di apa ya, diamalkan seperti itu. Baik Miss Rani dan Bu Rani, alhamdulillah setelah sekian menit kita berbincang-bincang luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan terkhusus kepada Bu Yuli dan Bu Rani sebagai senior saya juga ya, bisa menjadikan saya insya Allah mengikuti jalan atau langkah jejak beliau ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan juga, amin. Baik kami terapis di rumah, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kiparatul majlis ya. Gimana? Oh iya, mau kasih pesan katanya. Boleh ya, silakan. Pesan sebelum podcast ini. Oke, iya. Tolong disimak ya. Ini harus ada kesimpulan ya. Iya, betul. Silakan disimak ya. Ada pesan mungkin dan kesan dari Bu Yuli dan Bu Rani. Buat anak-anakku APIS yang tercinta, ingat ya, langkah kalian itu masih panjang. Di sini tuh masih permulaan. Tetap semangat dalam belajar, hargailah guru-guru kalian yang sudah bersusah payah untuk mendidik kalian ya. Kayaknya cukup deh ya dengan apa yang sudah disampaikan Bu Rani mewakili suara hati para pengajar, luar biasa. Pokoknya, ya. Semoga harapan kalian, your dream, cerita kalian semuanya come true yang bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Apis semuanya, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita undur diri dulu ya dengan membacakan doa kiparatul majlis ya biasanya.
Oke, boleh sama-sama di rumah juga ikut membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bila harap, pasti bila harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.